ngomong apa? Hah? Diam sini. Kakinya sakit. Ah, Neneng Sureneng. Makanya jangan jadi suka penjilat sama majikan. Akhirnya kan kakinya dijilat sama roda. Afif, udahlah. Lupakan perempuan murahan itu. Ngapain kamu pikirin lagi sih? Afif. Aduh, kamu tuh belum sehat. Afif. Mama gak pantas ngomong seperti itu. Aku gak bisa hidup tanpa Bella. Aku gak bisa hidup tanpa anak aku, Ma. Lebih baik aku tinggalkan rumah ini dan aku pergi sendiri. Ini yang dimau sama perempuan itu. Dia mau ngambil kamu dari Mama. Kamu sadar gak sih? Sadar gak apa yang sudah dia lakukan, ha? Mama kesel banget sih sama kamu. Kamu tuh udah dibutakan sama dia. Nih, kamu baca. Baca baik-baik. Bukti itu anak-anak siapa? Baca. Baca, Afif. Afif, jangan didongkir. Afif, itu bukti, Afif. Kalian jangan pikir keyakinan aku bisa dibuktikan dengan secari kertas. Kamu memang benar-benar dibutakan sama perempuan itu. Mama benci, mama semakin benci sama itu perempuan. Ma, Bella itu enggak salah apa-apa. Ini semua salah mama. Mama yang sudah menutup kebenaran. Mama yang memanipulasi keadaan. Mama enggak sadar. Sekarang kehidupan aku hancur, Ma. Mama puas. Terus gimana sama aku, Afif? Gimana sama anak yang ada di dalam kandungan aku? Cynthia, aku tahu kamu memanipulasi semua ini, kan? Kamu tahu karena yang aku cinta dan yang aku sukanya Bella. Kamu tidak pernah ada di dalam hati aku. Jadi kamu merekayasa semua keadaan ini. Kamu boleh tinggal. Kamu boleh tinggal di rumah ini. Silakan. Sampai anak kamu lahir. Tapi setelah itu kita selesai. Kamu bisa miliki semuanya. Tapi tidak untuk hati dan cintaku. Itu hanya untuk Bella. Sampai nyawaku pergi meninggalkan ragaku. Afif, kamu mau kemana? Afif, aku gak baik lo bicara seperti ini. Afif, kamu mau kemana? Afif! Astaga! Badan kamu tuh masih lemah. Lepasin! Aku gak butuh bantuan kalian. Bella, mau sebentar, aku akan datang menjemput kamu. Oh. Afif, 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 Afif.